Halo, selamat siang. Saya dengan Arif Fatrohman dari BBMC. Hari ini kita mau pasang XCSR versi 3. Kita ikutin yuk. Oke, ini dia produknya XCSR versi 3 yang akan dipasang di motor saya. Sebelum kita pasang, kita cek dulu kondisi kelistrikan di motor. Oke, ini dia kondisi awal motor saya. Di CCI-nya 176, resistennya 14,49. Life-nya masih 100%, masih lumayan bagus. Di belakang alatnya sudah terpasang lem perekat yang tinggal ditempel di bodinya, tinggal disambungkan kabelnya ke sisi positif dan sisi negatif. Dan sekarang alatnya sudah terpasang, maka akan dilanjutkan proses bearing atau kalibrasi di motornya. Dan setelah alatnya terpasang, ini CCI-nya meningkat menjadi 191, resistennya turun menjadi 13,36. Oke, XCSR-nya sudah terpasang, sekarang kita coba test drive. Setelah saya pakai yang tadinya motornya agak berat, terus kelistrikannya turun naik, setelah pakai Hurricane XCSR versi 3 ini jadi stabil dan tenaganya pun jadi makin jos. Buat yang belum pakai Hurricane, segera pakai Hurricane XCSR, mantap.